baru balik kayaknya kan iki gini nih. Udah dari kemarin. Enggak tahu kan gua artis pop. Anjay. Anjay. Kan kita tahu kan iki orang kira-kira siapa yang tahu tapi udahlah. Tapi lu punya tim buat ngamanin akun-akun lo ya Nick ya? Ada. Tapi sempet kaget enggak sih? Aduh. Gue di sini ya sambil ngambil ya. Iya. Apa di mobil juga di belakang? Mas, kamu mau dipegang? Niki. Ini ada lojar mau foto ini. Ini lojar muda mau foto ini. Oh, ada potong rambut ya? Menuju Fornis dengan penampilan yang baru yang lebih fresh. Iya, ini buang sial sebetulnya. Kan rambut panjang selama 6 bulan keluar masuk pengadilan, keluar masuk kantor polisi. Akhirnya tadi Niki pikir karena ini sidang terakhir, ya udahlah potong aja biar rambut baru, hidup baru, mudah-mudahan pihak sana nanti juga bisa menerima segala keputusan dari ataupun hakim gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang rese gitu. Bawa Arkana juga ke pengadilan meskipun Arkana nggak bisa masuk sebagai penguat juga atau gimana? Nggak tahu, itu anak dari pagi pengen ikut melulu, kasihan kalau ditinggal kan. Tapi tadi kan udah jalan-jalan naik mobil. Yang penting Arkana udah datang, udah tahu pernah. Jadi itu nanti akan jadi satu histori ya untuk Arkana kedepannya kalau sudah dewasa. Bagaimana perjuangan miminya selama ini untuk membesarkan sampai harus keluar masuk pengadilan, kantor polisi. Arkana mau ketemu bapaknya kali ini? Arkana kan gak punya bapak. Anak lo kan tiga-tiganya gak ada bapaknya. Semuanya sendiri. Jadi kayaknya rasa untuk ketemu bapaknya gak mungkin ada. Terinspirasi siapa rambutnya Nick? Apa? Rambut terinspirasi. Ini mbak ini Nikita Mirzani tuh, beda kan? Oh. Bisa gak sih? Beauty have the tutu. Cakep ya, mahal semua tuh. Okay. Penampilan hari ini berapa juta nih? RM berapa juta nih coba penampilan dari atas ke atas? Yang pasti gak ada yang murah dan